Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas review Lexus NX 450H+ 4WD F-Sport PHEV yang efisien. Kami telah mencoba beberapa mobil hybrid, termasuk Toyota RAV4 plug-in hybrid dengan 306 HP. Hasilnya, pengoperasian mobil tersebut sangat mulus dan hemat bahan bakar. Hal ini juga lah yang kami temukan dalam Lexus NX 450H+ 4WD F-Sport 2022 dengan powertrain yang sama meskipun dengan 309 HP. Jelas sekali mengapa Lexus model hybrid ini sebagai langkah pertama yang paling logis sebelum kedatangan massal mobil listrik 100%. Jadi, jika Anda menginginkan SUV premium PHEV ukuran sedang yang menawarkan konsumsi bahan bakar yang logis juga dengan pengisian baterai, NX harus masuk dalam daftar Anda. Terlebih lagi jika Anda menyukai estetika yang berbeda. Dibandingkan dengan model Eropa yang didesainnya agak sederhana, Lexus ini berbeda. Memang benar bahwa dibandingkan dengan model sebelumnya, ujung depan tidak banyak berubah. Sebagian karena grill double arrowhead, tetapi tetap sangat modern dan segar. Yang berubah total adalah pada bagian belakang berkat lampu baru, strip lampu dan bumper yang didesain ulang. Trim F-Sport menambahkan sentuhan sporty banyak, detail hitam mengkilap dan elemen yang menambah kesan sporty. Interiornya dibuat secara cerdas, memadukan kontrol fisik dan digital secara mulus. Layar lebar 14 inci yang besar tersebut benar-benar menarik perhatian dan tidak ada sisi yang berpeluang mengumpulkan banyak debu. Bagian kemudi dan kursinya spesifik. Terlebih lagi, saya menyukai nuansa kemudi dalam mode sport. Kursinya jauh lebih baik daripada merek lain. Jika Anda cukup besar, mungkin akan merasa sedikit sempit di dalamnya. Kursi mobil ini pun berventilasi dan bisa dihangatkan. Teknologi dan infotainment model ini juga lengkap. Anda bisa menggunakan teknologi Android Auto dan Apple CarPlay. Lalu ada sistem audio 10 speaker, asisten suara Hey Lexus, navigasi dan dock pengisi induksi, ditambah beberapa port USB. Tapi hal yang aneh adalah panoramic sunroof tidak dioperasikan secara elektrik, melainkan secara manual, yang mengejutkan untuk mobil setingkat ini. Gagang pintunya tak dioperasikan dengan cara menarik, melainkan dengan menekan tombol. Sebagai mobil keluarga, mobil ini jelas harus luas. Hal ini terlihat jelas pada kursi belakang yang luas dan cocok bahkan untuk orang yang tinggi. Kemiringan sandaran dapat divariasi dengan kursi yang dapat dihangatkan meskipun tidak ada kontrol iklim khusus. Berkat platform TNGAK, kapasitas model ini memiliki volume atau volume 545 liter meningkat menjadi 1436 liter apabila kursi belakang yang dilipat. Powertrain NX 450H+ terdiri atas mesin bensin 2,5 liter 185 PS yang disedot secara alami, ditambah dua motor listrik dan satu dengan 182 PS yang menggerakkan bagian depan dan yang lainnya dengan 54 PS yang menggerakkan bagian belakang.
Jadi, ada penggerak 4 roda tanpa hubungan fisik. Gabungan tenaga 309 bhp menghasilkan performa kelas 1. Akselerasi dari 0 sampai 60 mph hanya 6,3 detik dan kecepatan tinggi 200 km per jam. Baterainya memiliki kapasitas 18,1 kWh, sehingga kendaraan ini memiliki jangkauan dengan tenaga listrik sejauh 76 km. Kami mencobanya dan seperti yang sering terjadi, angka dunia nyata sedikit lebih rendah dan bisa mencapai 65 km dalam penggunaan campuran. Daya pengisian maksimum 6,6 kW memungkinkan baterai siap dalam 2,5 jam. Tentu saja komponen ini dapat mempertahankan level pengisian dayanya, atau bahkan meningkatkan daya penggerak dengan program Hold and Charge, tetapi dengan peningkatan yang jelas dan juga konsumsi rata-rata. Dalam hal berkendara, mobil ini mendapatkan manfaat dan kemudi yang lebih responsif dan juga cepat, dan suspensi ABS adaptif dengan dua pengaturan. Pada era ini, NX tetap menjadi mobil yang sangat menyenangkan untuk berpergian meskipun beratnya hanya 2.000 kg tanpa muatan. Kemudian, trek belakang lebih lebar 5,9 cm dari sebelumnya dan ban berpenampang atau berpenampang 235 mm. Seperti yang disebutkan sebelumnya, 309 HP yang tersedia dapat dirasakan dengan baik yang juga saat menggunakan mode hybrid. Hanya ketika berakselerasi dengan kecepatan tinggi, mesin bensin diputar dengan keras yang suaranya terdengar ke dalam kabin. Padahal rem terasa sedikit tak nyaman, tapi hal ini tidak menghalangi daya henti yang baik, berkat cengkraman belakang berventilasi. Tanpa muatan dan setelah mengatur ulang komponen onboard, kami memperoleh segala ancaman angka konsumen atau konsumsi bahan bakar untuk perjalanan yang berbeda, mulai dari 5,5 hingga 8 liter per 100 km. Dalam hal keselamatan, model ini memiliki pengereman darurat yang diaktifkan kemudian dan juga low visibility junction assist serta control ledge yang mencegah pintu terbuka jika menabrak kendaraan. Harga NX F Sport plug-in hybrid adalah 81.000 euro, setara 1,32 miliar rupiah. Mobil ini dilengkapi dengan garansi resmi 10 tahun atau 160.000 km. Perlu diketahui juga bahwa menurut laporan keandalan OCU atau OCU terbaru, Lexus adalah merek yang paling dapat diandalkan.